بسم الله الرحمن الرحيم قال لم أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما اتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني قال إني أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجاز جعل السقية جعل السقاية جعل في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا توا الا قد علمتم ما جعنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فدأ بأوعية قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآل الأطهار على رسول الله وآل الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihi muhammadin wa alihi tayyibin al-tahirin Bapak ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya diberi kesempatan untuk terlibat membahas sebuah kitab yang cukup bagus berjudul Ma'al imamil khumaini fi diafatillah Karya Ahmad Zurabi. Sebuah buku yang cukup berkaitan erat dengan amaliyah di bulan suci Ramadan. Tema ke-10 dari buku tersebut adalah At-Tahannun 'alal Aitam. Menyayangi anak-anak yatim. Tema anak yatim menjadi sangat penting untuk dibahas menjadi kajian bagi kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim bid-din Tahukah kalian siapa yang membohongkan agama? Mereka adalah orang-orang yang menghardik atau mengusir anak yatim. Da'a yadu'u artinya toroda, menjorokkan, mendorong. Yatrodu, yadu'ul yatim. Ini terkait dengan kebiasaan kaum musyrikin Quraisy saat itu yang sering memotong hewan kurban, namun hanya didistribusikan kepada kelompok tertentu saja. Dengan harapan, pada suatu saat orang yang diberi akan membalas memberi, jadi ada sesuatu yang diharapkan. Nah, orang-orang yang miskin, anak yatim, tidak mereka berikan karena tidak ada sesuatu yang diharapkan tiba balik dari mereka. Saat itu ada seorang yatim yang datang meminta namun mereka didorong dan dihardik. Artinya orang yang membenarkan agama lawan dari membenar membohongkan adalah membenarkan ya. Tahukah kalian orang yang membenarkan agama atau yang beragama secara benar berarti kalau melihat dari mafhum khalafah dari ayat ini adalah yaitu orang-orang yang yatahanan alal aitam yang menyayangi anak-anak yatim. Anas An Sayangilah anak-anak aitam, anak-anak yatim, orang-orang Yaitu maksudnya anak yatim orang lain Sebagaimana orang akan menyayangi anak yatim kalian Bapak, Ibu, kaum muslimin, rahimakumullah Sangat menarik Ketika uh, ada kata Yatahanan ala aithamikum Sebagaimana mereka akan menyayangi yatim-yatim kalian Kata yatahanan dalam bahasa Arab Berbentuk kata kerja sedang atau yang akan datang Al-hal wal istiqbal, Sesuatu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi Ya, tahanan artinya sedang menyayangi atau akan menyayangi. Aitamikum. Ya, anak-anak yatim kalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala usia seseorang, usia saya saya tidak tahu kapan Allah akan mengambilnya. Dan setiap saat Maut bisa kapan saja datang menyebut kita semua Hari ini, detik ini Memang anak-anak kita belum berstatus sebagai yatim Namun esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan Entah apa yang terjadi Yang bisa saja anak-anak kita kemudian berstatus sebagai anak yatim Karena itu riwayat ini mengajarkan kepada kita sayangi anak-anak yatim orang lain. Anak-anak orang lain yang sekarang sudah yatim. Agar anak-anak yatim kalian kelak juga disayangi oleh orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, In ahsantum, ahsantum li wa in tum palaha. Kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri dampaknya manfaatnya kembali kepada diri, kisah, 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 diri kita sendiri jadi kalau kita menyayangi anak yatim orang lain maka dampaknya juga akan kembali kepada diri kita sendiri inna lil wa awlad asyuhada hakun kabir adalah Sesungguhnya, anak-anak yatim, khususnya anak-anak yatim kaum syuhada, yang orang tuanya syahid, memiliki hak yang besar pada masyarakat. Jadi, ada hak dan kewajiban antara masyarakat dengan anak-anak yatim. Masyarakat punya kewajiban, yaitu sesuatu yang harus dilakukan untuk anak-anak yatim. Apa pengasuhan diantaranya? Jadi hak pengasuhan anak yatim adalah al-mujtama, komunitas, masyarakatlah yang harus bertanggung jawab menanggung kehidupan anak-anak yatim. Khususnya yang e, orang tuanya mati syahid. Rawa'ahadu'abka. Ru Imam ya salah satu anggota keluarga al-imam al-imamul al khumaini berkata kunna fi ba'dil ahyan pada suatu hari kami Na'ti bi ba'di aulad mendatangi e, beberapa anak au aw awa ila syuhada ya da, atau beberapa keluarga syuhada ila gurfatil imam jadi dia itu membawa yatim, yatim syuhada, keluarga syuhada ke kamar imam asna istirahatihi ketika al imamul khumaini sedang istirahat. al imam yang hadu wa ihtimaman beliau bangkit ya ketika yatim itu dibawa beliau bangkit wayub diihtimaman dan menunjukkan perhatian bi aula di suhada kepada anak-anak suhada wa amal mahum ya memperlakukan mereka bi dengan kelembutan ya wayukadim lahum hadaya dan memberi mereka hadiah wakana yakul bisa nitar biatil atfal dan imamul humaini Berkata, "Bertutur kepada mereka, seperti layaknya sedang e, mentarbiah, sedang mengajari mereka." Bisa nitip, aula yang bagel. Il harus diperhatikan, harus diketahui. An-Natarbiah wahid, sesungguhnya pendidikan satu orang anak la tabar tarbiyah li syakhsin wahid faqat. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap bahwa kita benar-benar sedang mendidik ya, mengajar satu orang saja. Ya, ketika kita mengajar satu orang anak, maka sebetulnya yang kita ajar bukan hanya sekedar seorang anak. Fa innahu yang bagi Allah tu tabar tarbia wahid. Jadi jangan merasa jangan meremehkan, karena kita hanya mengajar satu anak. Jadi tidak di wala Allah tarbia wahid Tu'addi ila islahi jamin kasirin. Karena ya Mendidik satu orang anak itu akan menyebabkan atau akan berdampak perbaikan terhadap masyarakat yang banyak. Jadi satu orang yang kita perbaiki, ya kita didik, maka dampaknya, pengaruhnya itu akan dapat menyebabkan perbaikan terhadap sebuah komunitas. Bal islahu ummah bahkan memperbaiki satu orang anak, mengorbitkan satu orang anak, sehingga benar-benar menjadi seorang yang luar biasa, yang hebat, itu bahkan dapat menyebabkan perbaikan sebuah umat, wabalat, bahkan sebuah negara. Jadi untuk memperbaiki sebuah negara itu, perlu satu dua orang saja yang kita betul-betul didik, sehingga terjadi perubahan pada masyarakat kita wala'ala tarbiyah wahid tarbiyat til wahid tuaddi ila waqad yuaddi fasada syakhsin wahid ila fasadi baladin wa dan sebaliknya pula ya kehancuran atau kerusakan seorang anak satu orang individu itu dapat menyebabkan kehancuran sebuah bangsa sebuah komunitas dalam surat al-maidah ayat 23 Allah menyebutkan ya ketika kita membunuh satu orang sebetulnya yang kita bunuh itu adalah sebanding dengan membunuh seluruh manusia paling tidak membunuh potensi keturunan yang yang mungkin lahir dari orang yang dibunuh itu Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Jadi, membunuh satu orang seperti membunuh seluruh manusia, menghidupkan satu orang seperti menghidupkan seluruh manusia. Alaina Alaina alla nakuna mitsla syam'ah qaliyatud dhu janganlah kita seperti lilin ya tatasi uda irudahiha yang cakupan cahayanya sinarnya linafsa yatina faqat eh uh, hanya untuk uh, diri kita ya jiwa kita saja ya eh uh, lilin ya jangkauannya itu tidak terlalu jauh hanya cukup untuk diri kita saja lina aitam auladana hendaklah kita menganggap memposisikan memperlakukan anak-anak yatim auladana seperti anak-anak kita sendiri mislamaka nayab alul aimmah seperti yang dilakukan oleh para imam al-maksumun Wanak khudu dan kita dapat mengambil darsan pelajaran minhum dari para maksumin kai kai tandoja agar kita menghasilkan memperoleh eh, jawa di balik ya dimensi dimensi kemanusiaan eh, fi wujudina pada diri kita lina khuda darsan agar kita dapat mengambil pelajaran minan namadis dari contoh-contoh contoh-contoh an najiah an najihah yang sukses yang bagus ya yang berhasil dan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah pada uh, diri pada masyarakat kita ya selain kata yatim ya kita juga mengenal ada dua istilah yatim ya ada yatim dan ada piatu ya yatim adalah eh, yang bapaknya meninggal yang ditinggalkan oleh bapaknya sementara piatu adalah yang ditinggalkan oleh ibunya ada juga yatim piatu yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya siapa yang harus kita dahulukan untuk kita bantu Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Pemberian bantuan dalam bentuk sedekah atau bentuk yang lainnya dasarnya adalah lil fuqara wal masakin. Karena kefakiran dan kemiskinan seseorang. Karena di zaman dulu seorang ayah Memiliki posisi cukup sentral sebagai tulang punggung keluarga, jadi kehilangan seorang ayah, kehilangan segala-galanya. Namun, dalam konteks sekarang, tidak demikian. E, terkadang, ada seorang ibu punya posisi sebagai tulang punggung keluarga. Nah, ketika ketinggalan ibunya, itu juga menyebabkan kehilangan segala galaknya bagi anak-anak mereka. Apa yang perlu kita bantu, kita perhatikan, seperti tadi disampaikan dalam ayat, jadikanlah mereka seperti anak-anak kita sendiri. Yatim secara kata artinya adalah sendirian. At ada saya kira banyak anak yang secara uh, data statistik ya atau data kemasyarakatan dia tidak berstatus sebagai yatim. Ibunya ada, bapaknya ada ya. Artinya dia bukan yatim, bukan piatu, apalagi yatim piatu. Tapi ya dia tidak mendapatkan sesuatu yang berarti dari kedua orang tuanya, pendidikan yang baik dia tidak dapatkan, perhatian, pendampingan juga dia tidak mereka dapatkan. Sebetulnya mereka juga atau anak-anak jalanan, anak-anak yang terlantar yang bisa jadi kalau ditelusuri ibu bapaknya masih ada, ya. Mereka secara harfiah juga masuk kategori yatim, ya. Mereka sendirian karena mereka tidak memiliki tidak memiliki sosok yang dapat dijadikan rujukan, yang dapat dijadikan pegangan, tempat mengadu, tempat berkeluh kesah, meminta perlindungan, meminta pendidikan yang baik. Mereka tidak tidak memiliki sosok seperti itu. Ya. Wujud kedua orang tuanya ya ada dan tidak adanya mungkin sama saja. Wujuduhu ka'adamihi atau bahkan ya sebagian orang tua di mata mereka di mata anak-anaknya wujuduhu ada muhu khairum min wujudi ya mereka lebih mengharapkan orang tuanya tidak ada daripada adanya karena keberadaan mereka hanya dianggap merepotkan saja uh, atau Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah, eh uh, ada juga kondisi yang menurut saya lebih memprihatinkan dibanding status yatim piatu yaitu mereka anak-anak yang tidak jelas siapa kedua orang tuanya seperti yang banyak dititipkan di panti-panti sosial ya mereka kalau anak yatim mungkin mereka masih bisa menelusuri keluarganya bisa menerusi pamannya, saudara sekake, saudara e, j, walaupun jauh mereka masih bisa mengunjungi, mengakui atau kalaupun sudah meninggal bisa berziarah ke makam kedua orang tuanya. Namun mereka yang dititipkan begitu saja ke yatim ke panti-panti yatim ya mereka tidak tahu betul-betul bahkan Keluarga kecil, ya, kakeknya, pamannya, mereka pun juga tidak tahu. Betul-betul sendirian, secara fisik dia sendirian, dan secara psikis juga dia sendirian. Dan dampak dari kesendirian inilah yang paling membahayakan bagi anak itu, dan juga bagi masyarakat. Kondisi sendirian. Bisa menyebabkan seseorang merasa ketakutan. Kenapa orang itu takut? Seperti takut kegelapan, atau mungkin teman-teman ketika berada di sebuah tempat yang sepi, gelap, tidak ada siapa-siapa, muncul rasa takut. Namun, ketika ada orang datang menghampiri kita dan kita tidak lagi sendirian, maka kekhawatiran-kekhawatiran berbagai spekulasi ketakutan itu hilang. Kenapa? karena teman kita sudah datang. Jadi pendampingan, pengaruh orang yang mau ada bersama anak-anak yatim ini menjadi sangat penting agar mereka tidak sendirian atau mereka mungkin hidup di tengah komunitas, di tengah teman-teman eh, sesama yatim ya di di sebuah yayasan yang cukup besar secara fisik Memang mereka tidak sendirian, bahkan secara kebutuhan material mungkin lebih tercukupi dibanding anak-anak yang masih punya ayah dan ibu. Karena e, donatur mungkin e, berlebih, membantu mereka secara fisik, namun secara psikis bisa saja mereka merasa sendirian. Mereka yatim secara fisik. Jangan membuat mereka yatim secara psikologis. Yatim secara fisik, secara biologis, itu tidak bisa kita rubah. Ya, karena orang tuanya memang sudah meninggal, tapi yatim secara psikologis masih bisa kita usahakan. Jadilah orang tua asuh minimal untuk satu anak yatim, ya, untuk satu anak yatim, terutama yatim-yatim dari keluarga dekat kita sendiri ya An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki gelar sebagai ayah anak yatim ya Amirul Mukminin Ali Abi Thalib juga demikian sehingga ketika syahid ya yang sebentar lagi akan kita uh, peringati pesahid dan amiril Mukminin al bin Abi Thalib yang ditikam pada Malam Lailatullah Qadar, ya, kepergian beliau betul-betul meninggalkan rasa sedih yang luar biasa bagi para yatim. Mereka yang selama ini yatim karena tidak memiliki bapak biologis, sekarang meninggal beliau Amiril Mukminin. Mereka benar-benar yatim secara biologis dan secara psikologis, secara ideologis. Demikian, Bapak Ibu, kaum muslimin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Afwan minkum, wallahul muwafiq ila ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. اللهم طهرني فيه من الدناس والأقدار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا كرة عين المساكين يا الله سجيكن أكو دي بلان إني dari segala nista dan perbuatan kecil, Berilah aku kesabaran atas apa yang sudah kau tetapkan. Nugerahkan kepadaku ketakwaan dan persahabatan dengan Al-Abrar. Dengan pertolonganmu, wahai cahaya hati orang-orang yang miskin.